السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah mungkin yang bisa merapat ya. Nah, lihat duduknya seperti duduk waktu sholat tadi. Jadi enggak bergerak sehingga yang mau masuk mereka enggak bisa masuk. Nah, jazakallah. Alhamdulillah. Alladzi anzala 'alaina al-ma' liyutahhirana bihi wa yudhhiba 'anna rijzas syaitan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan air buat kita untuk menyucikan kita, membersihkan diri kita dan mengusir gangguan setan. Di mana kadangkala seorang malas untuk beramal, malas untuk beribadah, dengan dia mandi tubuhnya jadi segar dan dia jadi semangat beribadah. Wassalatu wassalam ala khairil anam Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia termulia yang dijadikan percontohan oleh Allah untuk umat manusia agar kita mengikuti jalan hidup beliau, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, agar kita hidup berbahagia di tengah-tengah manusia yang tak menentu jalan hidupnya karena gonta-ganti idola. Tapi mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, urusan dia selesai. Dalam segala sudut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang terbaik, beliaulah yang termulia. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang adab dan etika. Anda ingin selalu mengingatkan dan tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq aw salihal akhlaq. Aku tuh diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang baik. Maka subhanallah, apabila ini menjadi salah satu target diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini yang udah Islam perlu bertanya, apakah akhlak kita udah baik? Ingat, akhlak itu adalah sifatun rasikhatun fin nafs. Sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mengajak orang tersebut untuk melakukan perilaku, tindakan tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan. Udah jadi sesuatu yang naluri dari diri dia. Itu akhlak. Dan akhlak ini bisa bawaan lahir, pemberian ilahi, atau yang dihasilkan dari kerja keras seorang dan berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala minta agar dikasih akhlak. Ada yang lahir membawa sifat kikir, pelit, penakut, pemarah. Ada. Tapi jangan dibiarkan sifat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki yang salah, untuk menyempurnakan yang kurang.
Maka kita sekarang ngaji ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau antum setelah sampai ke hadis nomor 554, ternyata tidak ada perubahan sikap di diri antum. Kok kayaknya ana enggak ada manfaat yang ngaji ya? Mungkin berhenti aja ngaji antum. Seharusnya ilmu itu membawa kepada rasa takut. Tapi kalau ternyata antum belajar enggak tambah takut sama Allah, perlu mengevaluasi diri. Apa yang salah dari diri ana? Mungkin niat ana. Mungkin ana kurang fokus, mungkin ana ya kurang memohon sama Allah dan berdoa dalam menuntut ilmu. Seorang alim ulama mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian juru dakwah dalam kondisi kalian diam. Ditanya kaif? Di mana orang bisa menjadi juru dakwah sedangkan dia tidak mengajak? Qala bil akhlaq. Dengan akhlak kalian. Kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah sedangkan kalian diam tidak ngomong. Orang tuh udah dapat pesan-pesan indah dari diri antum, antum belum berucap, belum ngomong, orang udah ngelihat, masya Allah. Sedangkan harapan kita dari masjid ini, keluar dari pintu masjid ini, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, walaupun mungkin ada keterbatasan dia untuk menyampaikan, dia gak hafal hadisnya, ana gak hafal ayatnya Ustaz, tapi antum tetap harus berdakwah walaupun antum berdiam tidak berbicara. Kita masuk ke bab masalah kibir, masalah kesombongan, belum selesai. Sombong ini salah satu dosa yang menyebabkan iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Maka kita perlu mengkaji lebih dalam, dan pantas Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak hadis, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali dalam berbagai kesempatan mengingatkan selalu masalah sombong. Hati-hati sama sombong. Nah, silakan dibaca. Ahsanallahu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana wali syaykhina wali walidayhi wali masyaykhihi wali jami'il hadirin. Qala al-imamu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariyu rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babul kibar. Qala haddasana Ali, qala haddasana Sufyan عن أبي زيناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار anti adabi u'adibu biki man asya walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Qala haddasana Ishaq, qala haddasana Muhammad ibn Fudail, qala haddasana al-Walid ibn Jami' an Abi Salamah ibn Abdirrahman qal lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin wakanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim wa yadhkuruna amra jahiliyatihim fa idza urida ahadun minhum ala shay'in min amrillah darat hamariku ainaihi ka'annahu majnun. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Abdul Wahhab, qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan fa qala habbaba ilayya al-jamal wa utitu matar Ustaz, ish indak hubbiba. Oh, ahsanallahu ilaikum. Hubbiba ilayyal jamal wa utitu ma tar hatta ma uhibba ayyafu ma uhibbu. Ahsanallahu ilaikum. Wa utitu ma tar hatta ma uhibbu an yafuqani ahad. Imma qal bi shiraki na'lin wa imma bi shiraki na'lin. Na'am. Wa imma qal bi shiraki na'lin wa imma qal
bisis'in ahmar al-kibrudak qala la walakin al-kibr man batara al-haq wa gumatun nas. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Muhammad ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adz-dzarri fi suratir rijal yaghshahuhumuz zullu min kulli makan yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khabal. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan kesombongan, Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali. Ali berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abu Zinnad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ihtajjatin nar atau ihtajjatil jannah wan nar. Surga dan neraka ini bertikai, berantem dengan lisan mereka, dengan pembicaraan mereka. Mungkin sebagian berpikir, mungkinkah itu terjadi? Neraka bisa berbicara? Surga bisa berbicara? Mungkin. Kalau kita berbicara tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh, Subhanallah, kulit kita kelak akan berbicara. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya. Beliau bercerita tentang seorang yang sedang mengembala kambing. Tahu-tahu datang serigala menerkam salah satu kambingnya, dikejar sama orang ini, ditarik itu anak kambingnya atau kambing itu sampai terlepas dari serigala itu. Kemudian serigala itu berbicara sama orang ini, kaifa bika, gimana engkau nanti kalau tidak ada yang mengembalakan kambing kecuali aku nanti. Itu para sahabat berkata, adz-dzibu tatakallam, serigala bicara Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, iya, aku percaya. Dan Abu Bakar percaya, dan Umar percaya. Padahal di sana tidak ada Abu Bakar dan tidak ada Umar. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, yakin dengan kebesaran Allah, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu ala kulli syai'in qadir. Maka mereka akan percaya. Dan kita percaya apabila hadisnya sahih, kita percaya. Mau enggak masuk akal buat kalian, tapi buat kita sesuatu yang tidak masuk akal kita mungkin karena keterbatasan akal kita. Tapi kalau melihat kepada kemampuan Allah, Allahu Akbar. Allah menciptakan Hawa enggak pakai bapak, enggak pakai ibu. Nah, atau ada bapaknya, enggak ada. Tahu-tahu tercipta dari tulang rusuknya Adam alaihi salam. Wa qala Sufyan aidan, Sufyan gurunya Imam Bukhari. Dia mengatakan dengan lafaz ikhtasamatil jannah wan nar. Kalau tadi saling berdialog, saling berhujjah. Kalau yang ini ikhtasamat, saling bertikai. Apa yang mereka bicarakan, qalatin nar, neraka berkata kepada surga, membanggakan dirinya mengatakan yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun, yang masuk ke tempatku itu orang-orang besar yang masuk ke tempatku, orang yang bertindak semena-mena. Jabbar jamaah, disebutkan bahwasanya makna jabbar al-mamnu alladhi la yusalu ilaih, orang yang susah ditemuin, orang yang bertindak semena-mena, susah kita mau ketemu orang ini karena perilaku dia. Adapun mutakabbir, kita tahu orang yang menyombongkan diri, itu kata neraka. Wa qalatil jannah, sedangkan surga mengatakan yalijunid du'afa,
wa yalijunil fuqara. Yang masuk ke tempatku adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah adalah al-mutawadhi'una minhum wal khadhi'una lillahi bi'idhlali anfusihim lahum. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya tunduk kepada Allah dengan menghinakan dirinya untuk Allah. Memang dia makhluk, dia letakkan keningnya di bumi ini untuk Allah jalla jalal. Maka kalau kita lihat salat ini jamaah, mengajarkan kepada kita tawadhu untuk tidak sombong. Jadi yang punya sifat buruk, bagaimana dia mengopeni atau mengobatin sifat buruknya itu? Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Di antara makna sabar adalah berpuasa kita untuk menunjukkan jiwa kita. Dan sholat, antum bisa lihat orang yang sholat, ketika dia berdiri, apa yang dia ucapkan? Dia menghadap kepada Allah sama rata dengan yang di sebelahnya, tanpa ada perbedaan. Mau yang di sebelahnya menteri, mau yang di sebelahnya pejabat, antum berdiri di sebelahnya dan antum tidak peduli sama dia. Mungkin dia peduli sama antum. Antum enggak, ana mau sholat di sebelah antum, antum mau pindah, fadhol. Enggak ada urusan. Bersama-sama kemudian dia mengatakan, Allahu Akbar, antum kecil, antum bukan siapa-siapa. Kemudian antum rukuk. Kita tahu orang yang rukuk ini menundukkan dirinya, merendahkan dirinya. Untuk siapa? Untuk Rabbul Alamin. Dia tahu ana ini enggak pantas untuk membanggakan diri ana. Sedangkan semua yang ada pada diri ana adalah pemberian ilahi. Maka yang pantas untuk tunduk kepadanya adalah Allah. Rukuk. Kemudian antum berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Nama Allah lagi yang antum sebut. Lalu antum mengatakan Allahu Akbar. Dan antum letakkan kening antum di bumi. Itu yang masuk surga. Ad-du'afa. Yang mereka merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Lillahi ta'ala. Tunduk kepada Allah jalla jalala. Awil mustad'afun minhum li faqrihim. Atau orang-orang yang lemah karena kefakiran mereka. Mereka enggak punya apa-apa. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan lafaz famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wasaqtuhum. Kenapa ya Allah yang masuk ke tempatku ini adalah orang-orang yang lemah di antara mereka dan orang-orang yang jatuh di antara mereka. Yang manusia tidak peduli sama dia. Kita kadang-kadang bicara orang itu udah jatuh dari mata ana, udah enggak ada. Harganya udah enggak ada. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ay al-muhtaqiruna bainahum as-saqituna min a'yunihim. Mereka adalah orang-orang yang terhina di antara mereka. Jadi orang-orang kalau melihat manusia-manusia ini buat mereka enggak ada nilainya. Dan kita bisa melihat jemaah, ada orang-orang yang memandang manusia-manusia yang taat kepada Allah itu orang-orang hina. Orang-orang bodoh yang enggak paham tentang kenikmatan kehidupan dunia umpamanya. As-saqituna min a'yun, yang jatuh dari mata mereka. Enggak ada nilainya buat mereka. Ini pandangan ini apabila dilihat dari sudut kebanyakan manusia. Di dunia orang ini terlihat rendah, enggak ada nilainya, enggak dihargain. Tapi indallah wa binisba ila ma indallahum ulama rufa'ud darajat. Tapi di sisi Allah ini orang-orang yang katanya penghuni, yang katanya surga, kok yang masuk aku tuh orang-orang yang lemah ya? Kok orang-orang yang rendahan? Tapi disebutkan di sini mereka itu rendah dalam pandangan manusia, tapi di sisi Allah mereka orang-orang besar, orang-orang yang derajatnya tinggi. Lakinnahum binisba ila ma inda anfusihim li'azamatillah indahum wa khudu'uhum lahu fi ghayati tawadhu. Tapi orang-orang ini yang dianggap lemah oleh orang-orang besar,
yang di sisi Allah mereka adalah orang-orang besar dan tinggi derajatnya, tapi di sisi mereka sendiri dia tahu diri bahwasanya aku enggak pantas untuk membanggakan diriku. Tadi imam surat maghrib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki man yasha. Engkau melihat enggak kepada orang-orang yang sok suci menyucikan diri mereka, yang merasa dia orang paling baik, merasa orang paling ya besar, orang yang agung, orang terhormat, termulia. Balillah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Tetap kita jamaah dalam kondisi kita berbuat baik, kita harus merendahkan diri kita. Itu tawaduk sama Allah. Husnudzan sama Allah, suudzan sama diri sendiri. Kemudian fawasahum bidza'f wasaqat. Maka disebut sifat mereka adalah orang yang jatuh dari pandangan orang, orang yang tidak terlihat. Subhanallah. Di sini kemudian ketika perdebatan itu terjadi antara surga dan neraka, lalu Allah mengatakan untuk surga, anti rahmati. Anti rahmati. Kamu adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu biki man asya. Denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Lihat jemaah, orang tuh masuk surga kadangkala amalannya dikit. Allahu Akbar. Antum bisa lihat bagaimana seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Dan antum bisa melihat seorang ustaz, seorang yang alim, seorang yang pandai membaca Al-Quranul Karim menjadi koreknya api neraka karena riya ketika dia beramal. Maka Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati. Allahumma arhamna ya Rabb. Semoga kita termasuk yang Allah berkehendak memberikan rahmat buat kita dan masukkan kita ke dalam surga. Thumma qala linnar. Kemudian Allah berkata kepada neraka, anti azabi. U'adzibu biki man asya. Kamu adalah azabku, yang aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Kalian berdua akan penuh. Dua-duanya akan penuh. Allah kelak akan berkata kepada neraka jahannam. Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah berkata kepada neraka jahannam, apakah kamu sudah penuh? Tapi neraka jahannam berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah yang bisa engkau masukkan ke sini. Wallahi jamaah, kita enggak boleh main-main dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh bersantai ria dalam kehidupan ini. Ketika Allah berulang kali mengingatkan kita dengan dahsyatnya azabnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak di atas mimbar mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian hati-hati sama neraka. Hati-hati sama neraka kalian. Lalu kita bersantai ria. Maka semoga Allah membantu kita untuk melalui kehidupan ini dengan selamat. Barakallahu fikum. Tapi di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ishaq. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Fadl. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Al-Walid ibn Jami' dari Abu Salamah, dari Abdurrahman an Abi Salamah an Abdurrahman. Was-sahih an Abi Salamah ibn Abdurrahman.
Naam. Jadi ini yang sahih bukan an Abdurrahman. Indak ish an Abi Salamah bin Abdurrahman. Taib. Taib. Yang dalam nuskhahnya ditulis an Abi Salamah an Abdurrahman dibetulin. Yang sahih an Abi Salamah ibn Abdurrahman. Naam. Dia mengatakan lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin. Dia sebutkan bahwa para sahabat Nabi itu bukan orang yang mutahazziq, ini mungkin ekstrim, yang kaku. Disebutkan makna mutahazziq ini mutaqabbidin wa mujtamin, orang yang apa, yang ngumpul, yang kaku lah orangnya. Dan di lafadz yang lainnya disebutkan munharifin, yang menyimpang. Wala mutamawitin. Mutamawit itu adalah orang yang tampak lemes ya. Mereka bukan orang-orang yang kelihatannya orang lemas badannya, tubuhnya enggak kekar. Karena kita lihat ada orang-orang yang kelihatannya ya bukan orang-orang yang sehat. Sahabat Nabi enggak kayak gitu. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, tapi ibadah mereka tidak membuat mereka jadi orang yang lemah. Jangan sampai antum akhirnya mengatakan ketika kurus ana anu Ustaz, puasa Senin Kamis Ustaz. Para sahabat Nabi enggak seperti itu. Mereka ahli ibadah, mereka zuhud, tapi tidak mempengaruhi tubuh mereka. Maka di sini disebutkan wa kanu yatanashuduna asy'ra fi majalisihim. Biasa mereka di majlis mereka saling menyenandungkan syair-syair. Kita tahu di adat Melayu itu ada puisi di antara mereka. Bahkan ana dengar kalau mereka melamar seseorang itu datang dengan membacakan bait-bait syair ya, kemudian dibalas pantun pada mereka. Kalau dulu syair dibalas syair, mereka saling menyebutkan syair-syair di majelis-majelis mereka. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim. Kadang-kadang mereka mengingat masa jahiliyah mereka. Mengingat masa jahiliyah bukan untuk bangga dengan dosa-dosa masa jahiliyah, tapi untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada mereka. Maka perlu dibedakan. Ketika seorang bercerita tentang masa lalu dia yang penuh dengan dosa, kalau cerita dia sebagai kebanggaan dengan dosa-dosa dia, dosa dia. Tutupi dosa tersebut. Tapi tatkala dia bercerita tentang masa jahiliyah untuk menceritakan nikmat Allah Jalla Jalaluh, itu terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib ketika berjumpa dengan Raja Najasyi di Habasyah. Ketika datang kepada Raja Najasyi, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua utusan orang-orang Quraisy untuk membawa pulang para sahabat yang hijrah. Apa kata Ja'far bin Abi Talib? Kunna ahla jahiliyatin na'budul asnam. Kita ini dulu orang-orang jahiliyah. Kita nyembah patung, kita nyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kita makan bangkai. Wa na'til fawahish, kita melakukan kekejian-kekejian. Wa naqta'ul arham, kita memutuskan tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kita berbuat buruk dengan tetangga kita. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'ifa minna, yang kuat makan yang lemah. Kemudian Allah utus kepada kami Rasul, utusannya yang kita tahu tentang dia. Kemudian dia mengajak kita la nusyrika billahi syai'a, agar kita tidak melakukan perbuatan syirik, agar kita beribadah. Semua jemaah, kalau antum lihat subhanallah, Rib'i ibn Amir ketika dia bertemu dengan Rustum, Raja Persia, ketika perang Qadisiyah kalau enggak salah, dia itu orangnya pendek. Dia berangkat, dia bawa tombaknya,
yang pendek juga. Kemudian dia bawa pedangnya, pedangnya Rib'i ini enggak ada sarung pedangnya, dibungkus sama kain. Sedangkan dulu kan orang berbangga-banggaan dengan sarung pedangnya, bertahtakan emas atau apa, Rib'i enggak, dibungkus kain. Mereka orang yang, tapi kalau sudah perang, jangan ditanya mereka. Itu para sahabat Nabi. Artinya, mereka bukan orang-orang, ini babnya bab kibir. Nah, mereka orang yang santai, orang yang jamaah. Dan mereka saling membacakan syair di antara mereka, lempar-lemparan apa? Lempar-lemparan semangka. Jadi bukan berarti ketika lempar-lemparan semangka, antum haibahnya turun kok lempar-lemparan semangka. Nggak ada mereka. Ada kan yang jaim biasanya orang jamaah. Jaga image. Enggak mau kumpul sama saya, enggak afwan. Bukan kelasnya anak kumpul kayak antum. Enggak, sahabat Nabi itu masya Allah di antara mereka. Taib. Kemudian di sini di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadatsana Muhammad bin al-Musanna telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin al-Musanna. Qala hadatsana Abdul Wahhab telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahhab, dia berkata hadatsana Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan, bahwa seorang laki-laki datang menjumpai Nabi SAW. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama ketika menyebutkan siapa nih orang ini yang datang namanya. Kan para sahabat tahu orang ini namanya. Ada yang mengatakan namanya Malik ibn Murarah Ar-Rahawi, ada yang mengatakan Abu Raihanah Syam'un, ada yang mengatakan Rabi'ah bin Amir, ada yang mengatakan Sawad bin Amr, ada yang mengatakan Mu'ad, wakilah Abdullah bin Amr bin As. Tapi itu tidak terlalu penting buat kita. Siapa orang ini? Lakonnya ini enggak perlu kita gali siapa dia. Yang jelas orang itu dilihat sama para sahabat Nabi dan dia bertanya kepada Nabi SAW mengatakan wa kana jamilan. Orang ini tampan jemaah. Ganteng orang ini. Disebutkan. Artinya sahabat yang meriwayatkan Abu Hurairah mengatakan kana jamilan. Bukan orang biasa-biasa. Bukan kayak kita, kayak antum ini ya, Mas. Ini di antara para sahabat Nabi yang ganteng-ganteng disebut ganteng dia. Siapa sahabat Nabi yang ganteng? Siapa? Hasan bin Ali. Husain bin Ali. Yang wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Di antara sahabat Nabi yang ganteng Jarir bin Abdullah al-Bajali yang di wajahnya ada usapan malaikat. Allahu Akbar. Nih, orang ini ganteng, lalu dia mengatakan faqala hubbiba ilayya al-jamal. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintakan kepada aku keindahan. Aku ini suka yang indah-indah. Dia cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah pertanyaan yang muncul dari seorang yang takut kepada Allah jalla jalaluhu. Dia mau bertanya tentang urusan agama dia. Dia punya nafsu di dirinya yang cinta dengan keindahan. Wa utitu mata, dan engkau melihat yang apa yang Allah berikan kepadaku. Artinya dia tahu dirinya tampan dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau lihat yang Allah berikan kepada aku. Wajahnya tampan, bajunya bagus. Mungkin cincinnya juga indah. Pokoknya lihat yang Allah berikan kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dia bukan sedang berbangga diri, tapi ada satu yang mengganjal di hati dia yang dia ingin tahu dari Nabi SAW hukumnya. Hatta ma uhib an yafuqani ahad, sampai aku enggak ingin ada orang lain yang mengalahkanku dalam keindahan. Lihat jemaah. Pakai baju enggak ingin bajunya ada orang lain yang mengalahkan. Dilihat mereknya apa? Aduh. 70.000 lah. Punya ana 400, masyaallah. Lihat ada orang yang pakai baju harganya 2 juta, Allahu Akbar. Besok dia beli 2 juta setengah. Artinya dikatakan dia ini ma hatta ma uhib, sampai akhirnya gara-gara kecintaanku kepada keindahan itu, aku enggak ingin ada orang yang mengalahkanku dalam keindahan itu. Imma qala bi syiraki na'lin, atau dia berkata dalam urusan tali sepatu, dia enggak ingin orang lain tali sepatunya, tali sandalnya lebih bagus dari tali sandal dia aja. Wa imma qala bi syis'i ahmar, atau dengan talinya sandal, syis itu syirak,
sama yang buat naruh jempol kita sama tunjuk kita yang warnanya merah. Dari al-kibir dzak, apakah itu termasuk sombong ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sombong, dia akan tinggalkan. Dia sedang menanyakan gimana nih? Antum bisa lihat ya, ada orang-orang yang memang masya Allah beli cincin, berapa harga cincinnya? Allahu Akbar, enggak mahal loh Ustaz. 30. 30 apa? 30 juta. Allahu Akbar. Kita punya motor 12 juta ini cincinnya aja 30 juta. Subhanallah. Antum lihat ada orang-orang yang beli mobil masya Allah. Mobilnya indah. Kalau jalan di jalan raya semua mata memandang dia. Ada yang motornya masuk motor, dilihat Allahu Akbar. Ini yang 1M300 susah. Ana pernah tanya sama satu orang, jawab. Ana pikir harga motornya 300. Bang, berapa harganya, Bang? Yang ini Ustaz enggak terlalu mahal yang Ustaz. Ini 1,2 yang ini. Yang itu mahal. Berapa? 2,3. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang ingin seperti itu, jamaah. Apakah ini masuk sombong? Orang beli mobil harga 3 miliar. Padahal cukup buat 2 orang, jamaah. Yang naik cuma 2 orang. Antum kalau ana berpikir kayaknya kurang waras ini. 3 miliar cukup 2 orang. Ahsan, 3 miliar beli bus cukup buat 40 orang. Kan kalau orang berpikir seperti itu. Tapi dia punya keinginan beda, jamaah. Seperti yang dikatakan ini, dicintakan kepada dia itu keindahan. Dia enggak ingin orang lain lebih bagus dari dia, pakaiannya, sandalnya, kendaraannya atau apanya. Dia tanya, mengatakan al-kibr dzak, apakah itu masuk sombong ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi? La. Tidak. Selesai, jamaah. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum lihat orang pakai mobil bagus, lebih bagus dari yang lainnya, antum jangan suudzon. Ini yang sombong datang lagi. Tiap hari gonta ganti mobil ke sini, gonta ganti motor. Lah, itu bukan sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dan beliau mengatakan la. Antum ngomong apa sekarang? Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan, walakin man batharal haq wa ghamatan nas. Tapi yang dimaksud dengan sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi urusannya bukan penampilan, jamaah. Sombong itu bukan kaitannya seperti itu. Kemudian para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan nah, bentar ana akan bacakan. Udah ada? Belum. Baik. Dan dinafikannya kesombongan di sini, wa yanbaghi an yuhmal nafyul kibir. Dinafikannya kesombongan oleh Nabi SAW buat orang yang pakaiannya bagus yang sesuai dengan kondisi dia. Artinya orang ini memang orang kaya raya, duitnya banyak dia. Memang sesuai dengan diri dia seperti itu. Tapi tetap harus memperhatikan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dan kemudian tidak sampai mubadzir, yang pakaiannya itu, kendaraannya itu tidak mendorong dia akhirnya merasa lebih baik dari orang lain kemudian merendahkan orang lain. Artinya boleh sejatinya. Orang mau pakai jam harganya 2 miliar. Ibu-ibu bawa tas, berapa harga tasnya? Ya 900. 900 apa? 900 juta Ustaz. Antum gimana? Kalau memang itu keinginan dia, artinya dia tidak membawa dia untuk sombong. Selama tidak berlebih-lebihan, maksudnya berlebih-lebihan, dia itu gaji suaminya sebulan 2 miliar. Ya. Kalau beli tas 900, ya enggak ngabiskan gaji dia. Tapi orang masya Allah gajinya 2 juta, beli HP harga 7 juta. Terus dari mana 5 juta? Utang. Karena demi untuk apa? Ya gengsi tadi seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Tetap dijelaskan, jangan sampai kemudian antum berlebih-lebihan karena demi gengsi akhirnya antum berutang sana utang sini, tetap itu tidak diperkenankan. Baik, barakallahu fikum. Silakan.
Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan tadi kondisi orang yang ingin tampil indah dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, mungkin jam tangan. Kenapa antum lihat banyak jam tangan dengan merek-merek yang berbeda-beda? Semuanya ada nilainya, ada harganya. Bahkan pakaian pun seperti itu. Maka perlu diketahui bahwasanya apabila tujuan orang memakai itu karena kecintaan dia dengan keindahan dan dorongan dia untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, itu enggak ada masalah. Bahkan itu masuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat yang Allah berikan dengan pakaian, dengan apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi atau an yura atharu ni'mati 'ala 'abdihi. Allah tuh ingin melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya ketika antum dapat nikmat, ya bajunya masa tetap yang lama. Belilah baju.
sehingga orang tidak melihat antum, oh ini kok kayaknya miskin banget nih mahasiswa ya. Kenapa bajunya enggak gonta-ganti? Seperti itu. Padahal dia punya. Itu enggak ada masalah, yang penting tadi jangan sampai pakaian yang kita kenakan, motor, kendaraan yang kita pakai, jangan sampai mendorong kita akhirnya untuk merasa besar lalu kita meremehkan orang lain dan merendahkan mereka. Saya merasa hadis yang terakhir kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita masuk ke tanya jawab jemaah. Naam. Ustaz, pemilik rokok tidak merokok, akan tetapi dia membuat dan menjual rokok kepada masyarakat. Apakah dia berdosa pemilik rokok, Ustaz? Pemilik rokok dosa jariah. Nah, jemaah, berkaitan dengan rokok kita sudah sampaikan bahwasanya memang kita lihat mungkin di Indonesia ini ada dua pendapat. Satu mengatakan haram, yang satu tetap bersikukuh mengatakan makruh. Tapi kalau orang mau mendalami tentang rokok, insya Allah bila dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia melihat kepada dalil-dalil syariat, dalil-dalil agama, kemudian dia melihat kepada bahaya rokok itu sendiri, semoga dia sampai kepada kesimpulan bahwasanya rokok memang sudah enggak boleh lagi, sudah haram hukumnya. Dan pemerintah kita pun sudah berulang kali menulis, bukan menulis, bahkan diwajibkan menuliskan dalam bungkus rokok, di iklan rokok, rokok membunuh. Tapi yang jadi masalah itu enggak dibaca sama orang. Maka berusaha kita untuk meninggalkan rokok, tidak berjualan rokok. Sudah ada yang sodakoh rokok, sodakoh rokok, fadl tafadl wahid fadl. Kalau dia sakit batuk-batuk, afwan, antum cuma bilang afwan, karena jelas-jelas rokok ini membawa pada penyakit. Insya Allah tidak ada khilaf diantara dokter, walaupun ada dokter yang masih merokok, tapi tetap dia tahu rokok itu berbahaya. Maka kalau bicara orang yang jual rokok, maka dia membantu orang itu melakukan sesuatu yang dibenci sebenarnya. Maka jangan jualan rokok sudah. Dan anak heran kalau kita masuk ke beberapa minimarket ditanya, antum mau tambah rokoknya Pak? Tambah rokoknya, tambah pulsanya atau apa? Maka berusaha jemaah kita untuk menekan rokok. Sudah saatnya orang-orang barat jemaah, orang-orang kafir itu sudah membuat aturan yang ketat sekali tentang rokok. Bahkan di Singapura itu harganya rokok itu 10 kali lipat dari yang di Indonesia. Jadi kalau di sini 20 ribu, di sana bisa 200 ribu harga. Untuk apa? Untuk mencegah orang rokok, supaya berhenti orang rokok. Nggak ada manfaatnya buat negeri kita pun. Kalau bicarakan, oh cukainya masuk ke negara, nam cukai masuk ke negara, tapi negara harus ngobatin orang-orang korban rokok itu, dan itu lebih besar daripada manfaat dari cukai yang diterima. Akhirnya itulah ya, nggak barokah penghasilannya, akhirnya lari kepada orang-orang yang berpenyakit. Rumah sakit ini di Jember kemarin ada yang menyebutkan karena sudah mau bikin divisi khusus untuk tentang rokok ini, tentang orang yang asma, apa istilahnya gitu, yang perokok sudah asma kemudian lebih parah dari itu jemaah, gara-gara rokok sebenarnya. Nah, apakah hukumnya menceritakan maksiat kita dahulu sebagai ibroh atau pelajaran terhadap orang lain? Memang perlu enggak antum ceritakan? Kalau enggak perlu, ada apa antum cerita? Ja'far menceritakan hal itu untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang orang mengatakan, ya Allah Ustaz, dulu ana apa ya Allah, dosa apa yang tidak ana lakukan, semoga Allah ngampuni ana, alhamdulillah ana dapat hidayah Ustaz, alhamdulillah. Tidak perlu cerita antum ini ana dulu biasa di warung sana tuh anu, enggak perlu lah. Jadi ada hal-hal, kemudian ada dosa memang yang orang enggak tahu tentang dosa antum, jangan antum ceritakan.
Tapi ada dosa yang semua orang tahu tentang antum. Oh ini dulu nih yang biasa di konser-konser musik nih. Orang tahu kenal sama antum. Artinya dosa antum ini bukan dosa yang tersembunyi, tapi dosa yang dilihat orang dan terekam oleh sejarah. Bahkan sampai hari ini pun bisa dilihat dosa-dosa antum. Umpamanya ada orang, ada penyanyi-penyanyi yang akhirnya tobat umpamanya. Ada artis-artis yang kemudian dia tobat, yang jejak dosa dia itu masih bisa ditelusurin. Orang itu tahu dengan hal itu. Maka tidak perlu dia menceritakan ini macam-macam. Ya dia anak-anak dulu ya pelaku riba umpamanya. Ada orang anak dulu pelaku riba Ustaz. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sama anak. Itu insya Allah sesuatu yang memang kalau bicara untuk ibroh mudah-mudahan. Tapi hati-hati jangan sampai ada perasaan bangga. Ustaz saya mendapatkan beasiswa master di Australia dengan program yang ditawarkan pemerintah di sana. Bagaimana Ustaz, apakah anak boleh teruskan belajar di Australia atau tidak? Dan ada yang mengatakan kita tidak boleh lebih dari 3 hari di negara kafir. Apakah Australia negara kafir Ustaz? Jazakumullah khair. Ya Australia negara kafir lah. Kemudian berkaitan dengan belajar jemaah. Para ulama mengatakan bolehkah kita belajar di negeri kafir? Boleh dengan catatan. Pertama, ilmu yang akan dia pelajari tidak ada di negeri Islam. Artinya ilmu yang hendak dia kaji enggak ada di sini Ustaz. Ini baru ada di Australia. Yang kedua, ilmu itu diperlukan oleh umat. Sehingga berangkatnya antum ke sana memang untuk memberikan manfaat buat umat, bukan untuk pribadi antum. Nanti anak berangkat ke sana, ilmu itu anak akan bawa Ustaz, sehingga enggak perlu lagi orang nanti berangkat ke Australia. Sudah belajar di Jember aja nanti. Karena ilmunya sudah anak bawa ke sini. Kemudian yang ketiga, dia memiliki modal keimanan yang kuat dan ilmu yang cukup. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan kondisi di sana. Wallahi jamaah. Ya, anak enggak pernah ke Australia dan anak enggak kepingin ke Australia. Berulang kali anak diminta udah datang ke Australia, aduh jazakallah khair lah. Anak di Indonesia udah cukup. Di situ antum tidak, kamu kan memandang kepada kelebihannya. Itu yang seharusnya dilanjutkan memandang kelebihannya. Begitulah seorang suami. Perempuan itu banyak kekurangan jemaah. Bahkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi tugas seorang suami adalah menerima wanita apa adanya sambil memperbaiki dia. Istri pun seperti itu. Terima suaminya apa adanya. Sehingga kehidupan rumah tangga akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi sombong akhirnya ya nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Ustaz saya memiliki kakak kandung yang menderita tunarungu atau bisu tuli. Kakak saya ini memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Selama ini suaminya bermaksiat dan berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya terjerat kasus dan dipenjara. Orang tua saya masih membela kakak ipar, padahal sudah tahu dia salah karena takut kakak saya jadi janda. Bagaimana cara saya mengingatkan orang tua saya tanpa menyakiti perasaan mereka? Saya ingin menjaga adab dengan orang tua. Wallahi jamaah, memang banyak di antara kita yang masih lemah keimanannya. Istri bergantung sama suaminya. Seakan-akan yang memberikan rezeki kepada dia adalah suaminya. Dia berpikir apabila terjadi perceraian, dari mana dia akan hidup? Padahal sejatinya perempuan tidak pernah makan rezeki suami. Perempuan itu makan rezeki dia sendiri. Anak itu enggak makan rezeki bapaknya. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang mengasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Maka bagi para wanita ketika mendapat suaminya enggak sholat, suaminya melakukan kemaksiatan, berzina macam-macam, kemudian yang jadi pikiran dia takut menjadi janda, seharusnya dia takut Allah murka kepada dirinya. Maka sekarang bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua? Yang pertama, bicaralah tentang keimanan kepada orang tua.
bicara tentang kebesaran Allah. Antum ceritakan bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ketika mereka berada dalam posisi yang sulit, Allah yang akan menyelesaikan urusan dia. Bacakan sama orang tua, enggak usah bicara tentang hal-hal itu. Tentang, ya kalau bisa cerai enggak lah. Baca surat At-Talaq. Jamaah, firman Allah yang sering kita dengar, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ini ayat adanya di surat Talak, di surat perceraian. Karena kebanyakan orang kalau bicara cerai, dia berbicara tentang masa depan dia. Kalau dia seorang wanita, dia akan menjadi janda. Kalau dia punya anak, dia akan berpikir bagaimana masa depan anaknya. Tapi terkadang perceraian harus terjadi karena perkara-perkara yang tidak bisa dihindarkan. Disinilah yang harus diutamakan, bertakwa kepada Allah. Terus gimana masa depan dia? Allah yang akan nanggung dia. Yang ngomong doang enak loh Ustaz. Antum belum yakin sama Allah. Kalau bicara gaji, itu rezeki yang disangka-sangka. Kalau bicara pemberian suami, itu rezeki yang disangka-sangka. Ini orang yang bertakwa, sama Allah dikasih rezeki, min haitsu la yahtasib. Tidak pernah dalam benak dia akan dapat rezeki dari sana. Enggak pernah. Itu tuh takwa. Maka ini yang perlu ditumbuhkan di orang tua, keimanan kepada Allah, kebesaran Allah. Kemudian, ya yang bertanya berusaha untuk menguatkan orang tua. Insya Allah ayah, insya Allah ibu. Adapun akan bertanggung jawab atas kakak. Aku akan berusaha sehingga membesarkan orang tua tidak takut. Kalau memang suaminya seperti itu tidak benar, kena kasus masuk penjara, dan dia mungkin memanfaatkan istrinya yang cacat, sehingga dia tidak bisa bertindak apa-apa. Lah, tapi kalau suaminya bisa diperbaikin dengan masuk penjara, mudah-mudahan dia berubah. Ya, jangan bercerai. Mudah-mudahan dengan dia seperti itu dia jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Ana mau minum dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihat. Saya bekerja dan ditawari untuk promosi, naik tingkat. Sementara ini belum saya kasih jawaban karena ada kekhawatiran di benak ana, takut malah tidak ada waktu untuk kajian, menuntut ilmu dan kekhusyuan beribadah. Dikarenakan di pekerjaan yang sekarang lebih banyak menghadapi masalah-masalah, tekanan kerja yang lebih berat ketika menempati posisi itu. Di samping waktu untuk keluarga juga berkurang. Atas nasihatnya saya haturkan syukran Ustaz. Subhanallah jemaah. Seakan-akan antum sudah menjawab pertanyaan antum sendiri. Antum akan kehilangan banyak kebahagiaan antum. Mungkin antum hanya akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Masya Allah. Ish hadha syabab. Ada mekanik yang betulin pintu di sana. Artinya, kalau bicara kebahagiaan, wallahi jamaah, ada seorang yang cerita sama Ustaz, ana ini setahun garap proyek besar itu 3. Ada tawaran keempat, kelima, keenam, ana tolak. Karena ana takut enggak mampu kalau sudah ngurusin proyek ini itu macam-macam. Akhirnya banyak kebahagiaan ana yang hilang. Waktu dengan keluarga hilang dengan mereka. Kemudian yang ada beban pikiran buat dia. Maka ana rasa antum jangan terima. Antum kalau mau cari penghasilan lainnya, mungkin tambah kerjaan lain yang tidak jadi beban buat antum. Kecuali dipromo, enggak saat anda promosikan ada jabatan yang dengan jabatan itu insya Allah anak bisa membela agama Allah di sana. Ah, boleh antum. Jadi antum mengorbankan kebahagiaan antum untuk Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau antum mengorbankan kebahagiaan antum sama keluarga, menuntut ilmu hanya untuk keinginan pribadi, maka kayaknya jangan.
antum minta maaf sama mereka, cukuplah ini sebagai kerjaan antum, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang antum tinggalkan. Karena pertimbangan antum bukan pertimbangan dunia, tapi pertimbangan yang lebih kepada akhirat, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yang dimaksud orang memiliki perut buncit termasuk dolim itu bagaimana Ustaz? Anda gak paham jemaah. Dimaksud orang memiliki perut buncit termasuk dolim. Apakah orang yang memiliki perut buncit itu dolim jemaah? Ya belum tentu jemaah. Tapi memang di antara tanda-tanda kiamat itu nanti banyaknya orang-orang sumna, orang-orang yang gemuk, yang kerja cuma makan ya, seperti itu. Dan kalau bicara orang buncit itu zalim, mungkin dia menzalimi dirinya sendiri ketika dia tidak perhatian dengan kesehatan dirinya. Tubuh kita ini punya hak. Seperti orang umpamanya terus dia makan gaji, daging macam-macam, padahal dia itu punya riwayat darah tinggi. Dia enggak peduli, tahu-tahu stroke. Penyakit itu dari mana? Kan dari antum sendiri. Jadi kalau bicara orang perutnya buncit itu, Anda enggak tahu kalau dia zalim. Mungkin maksudnya menzalimi diri sendiri karena akhirnya ya malas beribadah umpama jamaah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Anda bekerja sambil kuliah. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Per bulan dapat gaji di bawah UMR. Katanya udah diganti UMR jemaah. Jadi UMK. Iya. UMR upah minimum regional. Mohon nasihat dari antum supaya ana yakin dengan rezeki yang Allah jamin, karena kadang ana merasa kurang. Masya Allah. Kalau bicara kurang jemaah, manusia itu antum kalau digaji 10 juta, ana yakin antum kurang. Karena Rasulullah SAW mengatakan lau utiya ibnu Adam wadin min zahab. Andai kata anaknya Adam itu dikasih satu lembah full isinya emas. Apa alhamdulillah cukup sudah. La tamanna lahu thaniya. Dia akan berharap dapat dua. Padahal kalau bicara cukup enggak jamaah sebenarnya. Antum enggak habis dimakan itu. Untuk berapa tahun enggak habis. Tapi nafsu itu tetap ingin dua. Dikasih dua, ingin tiga. Gak ada yang bisa bikin puas manusia itu kecuali tanah, mati. Jadi kalau bicara cukup, kita gak akan cukup dengan berapapun. Yang perlu kita lakukan bagaimana menjadikan hati kita merasa cukup. Merasa cukup. Bagaimana caranya? Ridha dengan pemberian Allah. Rasulullah SAW mengatakan irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya sedunia ini. Walaupun gajinya di bawah UMR, tapi dia ridha. Perkara antum enggak Ustaz, ana pengin usaha lebih banyak, tafadhol. Tapi yang perlu ada pada diri antum perasaan ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang suaminya datang kepada dia mengatakan, istriku gajiku hanya 600 ribu, tolong dicukupkan. Kata istrinya, siap bang. Kira-kira cukup enggak? Cukup. Dia sehari suaminya diajak puasa Daud. Bang, papanya, karena duitnya enggak cukup, kita cukup-cukupkan, makan dua kali, Pak. Dia merasa, ya udah ini yang aku miliki. Namun jemaah perlu diketahuin bahwasanya seorang mukmin itu bukan berarti hidup miskin. Merasa cukup itu bukan berarti dia hidup miskin. Tidak. Silakan untuk bekerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah untuk meraih semua yang bermanfaat buat engkau. Kalau kekayaan bermanfaat, berusaha kau cari kekayaan. Tapi hati tetap bukan berambisi dunia. Hati tetap ridha. Hari ini alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah hari ini cuma dapat 7 juta Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya 12 juta. Iya kan?
Dia enggak 20, alhamdulillah 12 juta karena 7 juta. Dulu 600 ribu bersyukur dia. Tapi karena dia penghasilan sudah besar, akhirnya dia merasa itu kecil. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Ambisinya tetap akhirat. Jadi perasaan ridho cukup itu bukan menghalangi antum untuk buka usaha baru. Ada orang mamanya udah kerja, dia masih sore bekerja lagi. Bukan oh, antum ini orang gak bersyukur. Bukan bersyukur. Anak ingin meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan seorang muslim yang kaya raya dan bertakwa kepada Allah, insya Allah akan lebih besar manfaatnya daripada seorang muslim yang miskin yang gak bisa membantu orang lain. Antum ingin menjadi orang yang kata Nabi SAW, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas au khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling cintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi perasaan cukup itu harus ada. Tapi kalau memang enggak, ini gajinya ya alhamdulillah ana cukup, tapi ana ingin lebih supaya ana bisa berangkat umroh, ana ingin menabung untuk menikah, silahkan. Tapi perasaan ridho dengan pemberian Allah itu yang membuat antum akan jadi orang kaya. Man kana aminan fi sirbihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia hari itu punya yang dimakan hari itu, bukan besok. Hari itu dia punya, alhamdulillah ana yang punya makan hari ini untuk makan malam ada. Besok pagi wallahu a'lam. Dia punya yang dia makan hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia ini semuanya ditarik ke rumah dia. Antum masuk ke rumah dia, Allah, dia orang paling bahagia. Antum punya apa? Punya rezeki apa? Alhamdulillah, punya hati yang nerimo. Itu yang membuat dunia dan isinya seakan-akan jadi milik dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.